Kita akan panen hari ini, guys. Pokok rendah. Pak, oke. Panen bibit abal-abal kita hari ini. Siap. Luar biasa. Bisa ada sapi juga. Kurus betul sapinya. Oke. Oke. Sip, sikat. Siap, mantap. Dua jenjang. Oke. Lanjut, lanjut. Bibit abal-abal. Siap. Mantap. Kita panen hari ini, guys. Oke. Josh. Mantap. Buah anggur ini. Buah anggur. Buah anggur, guys. Berapa satu tandan ya? Tuh. Oke. Wih, satu kali ya. Mantap. Oke, kita lihat dulu perkembangannya. Ah, dua jenjang. Oke, dua jenjang. Berapa jenjang? Tiga jenjang. Oke, mainkan. Sip. Mantap. Satu. Tiga. Ish. Jenjang. Lagi trek buahnya. Satu jenjang. Oke, mainkan. Nyepit. Sikat. Getrek, bibit abal-abal. Yang sudah tertanam, rawat aja. Yang belum tertanam, gunakan bibit unggul ya. Oke, satu. Gas. Buah anggur ya? Ini ada dua buah anggur. Tiga. Itu? Iya, tiga ya. Buah anggur. Terlihat kumpul sini kan? Kecil. Nah, ini resikonya. Satu lagi kumpul di sini. Biar teman-teman tahu. Anggur dua kecil kena bibit apa-apa sesuai dengan bibit. Tiga jenjang. Keras dora ini semua, keras luar biasa. Oke. Mantap. Satu jenjang ini.
mainkan. Jadi mantap sih. Yes. Oke. Ngapa? Manen handal. Bagi yang butuhkan suami, yang punya anak 7-8, janda umur sudah di atas 50 tahun ya, Wok. Ano nih? Ana ini berminat ini pemanen ini. Susah dia habisin uangnya kalau gaji kemana soal bujangan. Oke, dari sini dulu vlog kita pemanen bibit abal-abal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oke, pasti oke.